itu saya sebut tadi, kita perlu sekurang-kurang 52 juta daripada dana ini, insya-Allah kita dapat buat rumah jangka panjang yang bertaraf rumah ad-du'afa yang ada 3 bilik, insya-Allah selesa. Dan kita cuba setiap upaya untuk dapat dana ini. Kerajaan cuba setiap untuk dapat dana ini, kita akan mengadakan juga insya-Allah. Kalau tidak ada apa-apa halangan, kita akan ada tabung-tabung kas untuk perumahan atau untuk membaiki, membina rumah kepada rakyat. Kalau kita ada 52 juta, kita boleh untuk membina sebanyak 1,500 buah rumah kepada rakyat. Kan itu antara yang paling kritikal, 1,500. Dan insyaAllah kerajaan cuba setiap upaya untuk mencari dana ini. InsyaAllah kalau semua pihak memberi sokongan, dalam masa jangka sebentar saja kita dapat pula. Dan kita lihat sumbangan dan juga kerjasama yang luar biasa ditunjuk oleh semua pihak. Betapa tingginya rasa simpati di kalangan kita orang rakyat Malaysia, tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama. Saya ucap penghargaan yang setinggi-tingginya atas penglibatan mereka, khususnya di Kelantan ini. Terima kasih.